istana saya. Jadi ini sana. Saya tidak pernah masuk ke masjid di Indonesia. Jadi ini pertama kali saya masuk ke masjid ya, di Masjid Baalwi di Singapura ini. Besar Habib Hasan Ali Alatas itu menyambut saya seperti kayak saudara lama yang entah pulang dari mana gitu, menyambut, memberikan minum, terus memberikan saya makan, bahkan menuangkan lauknya langsung dari tangannya ke piring saya. Hidup dengan aman adalah saling hormat menghormati, dan kita tidak dapat menghormati seseorang itu kalau kita tidak mengetahui dan mengenal mereka dengan lebih dekat lagi. Karena kan konsep masjid sendiri kan juga tempat tidak hanya untuk tempat sholat, tapi kalau kita melihat sejarahnya zaman Rasulullah kan juga tempat untuk peradaban, tempat juga untuk apa, ilmu pengetahuan. Artinya kita juga membuka kelompok-kelompok lain untuk faham. Jadi salah satu penyebab kenapa orang jadi kenceng, kenapa orang itu kemudian seakan-akan menjadi panitia masuk surga, atau kemudian ingin merasa benar sendiri, itu karena saling tidak tahu lian kelompok lain gitu. Ya saya kira tapi di Indonesia bisa dilakukan.